hektik tahun dulu cak. Oke guys, kali ini Kang Anang mau metik daun pandan wangi guys ya. Kali ini Kang Anang mau bikin sesuatu yang unik, yang ekstrak, yang estetik pokoknya. Nih, ini daun pandannya guys, banyak banget. Depan ada, belakang ada, samping ada. Nih, yuk kita petik yang tua-tuanya. Jangan yang muda-muda, yang tua lebih enak, lebih asyik ya. Yang tua lebih asyik. Yang tua lebih asyik. Ini dia guys, ini daun pandan wanginya yang udah tua. Yang tua lebih asyik ya. Masuk sini. Oke, kita rendam dengan air panas. Tuh guys, di situ ada pohon cabai rawit ya sama lencak. Kita ke sini pindahin ya. Assalamualaikum. Hai dulur bayi lembur. Nah, dia bihun atau soun goreng daun pandan wangi ala Kang Anang guys ya. Ini dia. Ini warna hijau biru muda. Adalah ini warna apa? Masih panas, masih ngebul. Wangi banget guys. Ini namanya soun goreng daun pandan wangi hijau biru warna-warni apa namanya? Wangi. Nih, kayak ini Kang Anang ada kerupuk. Ini ada kerupuk udang ya. Ini ada lenca. Tuh, ada lenca. Ini ada cabai rawit. Kita petik ya, cabai rawitnya. Langsung dari pohonnya guys. Ini lenca langsung di pohonnya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma wajadna wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wangi banget guys. Lihat. Ini mirip lemonil ya, tapi ini pakai daun pandan wangi, bukan pakai pewarna makanan atau pewarna pakaian guys ya. Ini pakai pewarna daun pandan wangi, bukan pewarna pakaian atau pewarna makanan. Wangi banget guys. Yuk, kita minum dulu ya guys ya. Berdoa dulu guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Enak guys. Cuacanya kayak remang-remang gitu guys ya. Jadi panas enggak, dingin enggak, teduh enggak, jadi adem. Panas sih, lakap ya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pinggir sawah guys, makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita makannya cabai rawitnya. Haha.
pedes. Pedas. Enggak buang. Habis guys, enak, kenyang. Oke guys, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you.